Pemirsa, strategi Brigade Al-Quds mampu melemahkan satu persatu kendaraan militer dan personil rezim Zionis. Ledakan hebat terjadi di mana-mana saat perlawanan melakukan gerilya. Dikutip dari Pars Today, Brigade Al-Quds terlibat pertempuran sengit dengan pasukan rezim Zionis di selatan jalur Gaza. Dalam pertempuran itu, beberapa kali ledakan hebat dan beruntun terdengar dari sejumlah wilayah selatan Gaza. Juru bicara Brigade Al-Quds, Abu Hamzah, lantas mengumumkan pencapaian para pejuangnya. Disebutkan mereka meledakkan sejumlah kendaraan tempur IDF di timur Khan Yunis, Al-Qarara, dan kota Gaza. Abu Hamzah menegaskan mereka melakukan operasi jebakan untuk melemahkan lawan. Operasi jebakan itu berhasil melumpuhkan sejumlah tentara rezim Zionis. Sayap militer Jihad Islam Palestina sebelumnya juga mengabarkan berhasil meledakkan 3 tank, 1 kendaraan pengangkut personil, dan sebuah bulldozer pasukan Israel di Gaza. Serangan-serangan tersebut dilakukan oleh Brigade Al-Quds dengan menggunakan rudal-rudal panggung Manpads. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.